Upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare, seperti yang dilakukan aparat Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan menyasar sejumlah indekos yang tersebar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aparat Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare bersama dengan TNI Polri melakukan operasi sejumlah rumah kos-kosan atau indekos di Kota Parepare. Operasi yang digelar pada malam hari usai pemeriksaan di wilayah batas kota. Pemeriksaan ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Sejumlah penghuni indekos diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan alat thermal scan. Selain itu, pihak aparat kelurahan juga mensosialisasikan imbauan pemerintah terkait dengan penyebaran COVID-19 dan pencegahannya. Pada operasi itu sempat tegang pasalnya seorang penghuni indekos keberatan saat ingin diperiksa oleh petugas. Datang di sini, tetapi kok merespon dengan tidak sopan. Saya saja sering keluar sama laki-laki, pasti orang bertanya, apa urusannya di buluran keluar sama-sama orang laki-laki? Alhamdulillah hari ini mulai pukul 5 tadi setelah kami di batas kota melakukan deteksi suhu tubuh bagi warga yang melintas di wilayah Parepare, Sidrap, Pingrang. Selanjutnya kami melakukan sekarang patroli ke rumah-rumah kos yang ada di wilayah Lapade. Tadi kita mulai di RW 7. Dari RW 7 kami beralih ke RW 6. RW 6 sekarang di RW 3. Bentuk antisipasi ini bagaimana kami menghimbau masyarakat, pertama tetap menggunakan masker, berdiam diri di rumah, dan tetap memantau wilayah sekitar kita untuk berupaya dan berusaha serta menyadarkan diri bahwa pandemik COVID-19 ini adalah semua perhatian masyarakat sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Kerja-kerja ini adalah kerja-kerja ikhlas dari masyarakat semua dan kesadarannya kami butuhkan karena kami pemerintah turut mendukung semua program yang kami harapkan ini betul-betul cepat tuntas dan tidak berkepanjangan. Bu, tadi ada pemeriksaan, Bu. Ya. Mungkin ada yang didapat yang suhunya tinggi, Bu. Kalau pemeriksaan tadi, alhamdulillah rata-rata 35,6 rata-rata itu seperti itu yang kami dapatkan. Operasi yang digelar itu pihaknya akan terus dilakukan guna memperlambat penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Dari hasil operasi itu, petugas tidak menemukan orang yang suhunya di atas abnormal. Kendati demikian, pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare.